Halo semuanya, selamat datang channel ini mantap kalau kamu. Jadi di video kali ini, saya bakal membuat konten MV reaction lagi. Setelah sekian lama sih, saya tidak buat konten MV reaction. Terus kali ini saya bakalan membuat MV reaction dari Aespa. Itu salah satu girl group pendatang baru yang saya suka. Tapi cuma suka satu member sih, namanya Ningning kalau tidak salah. Soalnya suaranya bagus. Selebihnya saya tidak tahu namanya siapa saja. Terus ini, kalau tidak salah, MV-nya barusan di-upload 30 menit yang lalu. Jadi langsung saja kita reaction MV terbaru dari Aespa. Oh ya, judulnya itu Savage. Oke, mari kita saksikan bersama-sama MV terbaru dari Aespa yang berjudul Savage. Hana to set. Ini mungkin namanya Karina. Yes, toh. Oh my gosh. Don't you know I'm a savage? I'm a killer, nor killer. I just don't gotta go find the good. Kamu masih bersembunyi dan berhalusinasi. We holla, do you have the animal? No, no, he too hard. Oh, ada ini kartun visualnya. Lagunya sweet sekali menurutku. Wih, itu ini, Biasco, Ningning. Rambutnya kuning. Ada ular juga, guys. Aku akan menghancurkanmu berkeping-keping. Wow. Wih, Ningning. Give me now. Wih, lagunya catchy di telingaku. Kimi now. Zuzuzuzu. Mungkin orang mau berubah jadi karakter kartunnya orang sampai sini. Saya tidak tahu, saya baru nonton. Tembak. Oh. Sumpah lagunya enak. Lagu-lagu yang cocok buat dipakai rap. Wah, ada apa dengan kupu-kupu, guys? Tuh, gagah suaranya Biasco. Kostumnya colorful. Ih, ada karakter ini. Apa namanya? Kartunnya. Kimi now. Kan keren. Kimi now. Wah, kartu ini hilang. Anjir. Simbol. Kamu membuat semua kesempatan. Ih, sumpah, MV-nya bagus. Dorang jadi kartun semua itu dong. Oh, ini kembali jadi mode manusia. Oh, ini dance beatnya mungkin. Oh, kan? Anjir, keras. Kimi now.
Espa. Wow. Ini lambang apa, guys? Yang tahu bisa komen di bawah. SM ketemu. Oh, dorang di agensi SM. Saya baru tahu. Oke, jadi kan tadi saya sudah menyaksikan sekaligus mereaction MV terbaru dari Espa yang berjudul Savage. Menurutku, mungkin ini jadi ciri khasnya Espa sendiri, karena di MV-MV sebelumnya kan kayak misalnya lagu Next Level, terus lagu debutnya Espa juga, itu kan konsepnya kayak ada karakter-karakter animenya yang ditayangkan. Nah, sedangkan di MV terbarunya ini juga ditayangkan, malah kayak ini bisa dibilang MV-nya, maksudnya konsep MV-nya tuh di upgrade jadi yang lebih wow dari yang kemarin. Terus juga lagunya bisa satu kali catchy di telinganya orang. Mungkin bakalan booming lagunya seperti lagu-lagu K-pop yang lain kayak BTS Butter atau mungkin Blackpink yang bukan Blackpink, Lalisa kemarin kan itu langsung booming di Indonesia. Pasti lagu yang kayak begini juga bakalan booming karena mungkin sekeren itu, woi. Sumpah. Saya tadi nonton speechless karena di sini juga biasku kelihatan lebih wow. Yang saya nonton tadi ada yang part apa ya? Gimmi-gimmi yang kayak gitu, terus tiba-tiba ada yang high note. Sumpah itu keren sekali. Saya suka. Terus juga apa ya? Di part yang jogetnya berdelapan. Member Espa kan ada 4 orang, terus member yang virtualnya itu kan dari masing-masing membernya ada 4 orang juga. Itu keren sih, sumpah. Kayak mungkin sutradara dari MV-nya ini ngeditnya jago. Ya gak sih? Sumpah kayak wow. Saya suka itu sih saya dengan MV terbaru dari Espa ini. Dan saya rasa sudah cukup sampai di sini video MV reactionku kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan kita bertemu di video berikutnya. Dadah.